Bila Tok Sami tu buka apa nama, dia ada peti-peti banyak tu. Bila buka tu ada gambar saya dalam tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jumpa abang ni, dia kata dia baru balik dari Bangkok. Dia pergi berubat dengan satu bomo siap di Bangkok. Satu satu buat Tok Sami lah. Jadi bila Tok Sami tu buka apa nama, dia ada peti-peti banyak tu. Bila buka tu ada gambar saya dalam tu. Maknanya ada orang yang guna, orang buat perubatan tak elok pada saya. Dia buatnya di Bangkok. Jadi dia kata saya terkejut, saya ni, dia kata saya ni jahat ustaz. Sejahat-jahat saya pun saya tak sanggup nak sihirkan ustaz, nak santau ustaz. Walaupun saya ni jahat, pergi jumpa Tok Sami, minta apa dia minta, nombor ekor ke apa, itu dia punya masalah dia lah. Itu masalah dia. Tapi ada orang yang sanggup macam itu. Stop. Kalau datang perasaan benci, datang perasaan tu, dia sanggup upah sampai keluar negara, dia sanggup upah. Jadi saya merasa iman daripada saya muda, daripada saya anak seorang, dah benda-benda ilmu hitam, ilmu sihir ni saya dah jumpa banyak. Semuanya itu alhamdulillah Allah bagi kekuatan dapat saya tempuh walaupun sakit. Yang paling saya pelik Ustaz Ahmad, ada orang dari Indonesia, dia datang ubat saya tengah malam. Ui, jauh Indonesia. Dari Indonesia. Jadi dia gali satu tanah depan rumah saya tu. Bila gali tu Ustaz Ahmad, dia keluarkan bangkai anjing. Lepas tu dia pun pergi. Sampai sekarang saya tak jumpa dia dah. Siapa dia pun tak, wallahualam. Orang semua agak terkejut. Dia cuma minta cangkul. Cangkul dalam rumah saya, dia semayang, dia berdoa. Kemudian habis tu dia minta cangkul. Bila minta cangkul, dia pergi satu tempat, dia korak-korak jumpa bangkai anjing dalam kawasan rumah saya. Kemudian hilang. Alhamdulillah, esok pagi dua hari ni saya dah boleh bangun. Boleh. Jadi, itu yang benda pelik-pelik yang bila jadi benda-benda macam ni, setengah orang dia tak percaya kan. Tapi, saksi.